tangga naik, ya taruh ini beres, tuntas absensi nggak ada masalah. Kalau orang nggak punya masalah absensi berarti dia dianggap disiplin, relatif disiplin. Maka gampang dibinanya. Artinya pak, wah anak ini sering hadir, berarti dia punya kemampuan. Oh anak ini menguasai kompetensi. Oh anak ini belajarnya cepat. Ya kan? Oh apalagi target. Ya Allah, bersungguh-sungguh anak ini. Kan begitu. Itu yang membuat bingung para pewawancara pekerjaan kan ini. Begitu. Absensinya bagus. Kompetensinya bagus, punya. Targetnya biasa tercapai. Sudah naik. Yang kedua. Ketiga. Tambahi, maksudnya tambahi. Kalau kamu tambahi tambah bagus. Nah, ini problema hampir yang hadir di sini nomor 2 bermasalah ini. Nah, kalau tuntas harusnya kamu punya perasaan apa? Jangan peduli. Kalau tuntas, ini kan belum berbagi kepada orang lain. Kalau tuntas berarti berarti kalau punya A, kalau aktif positif A berarti aktif. Berarti diri kamu apa? Percaya diri. Tuh. Nah, kamu bisa menyelesaikan 3 ini kan percaya dirimu luar biasa. Dikasih kerjaan apa saja, jawabannya cuma 1, siap. Tuh. Otomatis. Kamu enggak mau mengalokasikan waktu untuk hadir. Karena nganggap enggak penting, ya kan? Ya otomatis kan enggak mungkin pede. Apalagi sampai enggak nguasai kompetensinya. Itu. Jadi, ini melahirkan pede. Itu. Percaya dirinya muncul. Harusnya kalau percaya diri muncul, keberanian komunikasi muncul. Iya. Dalam arti positif, bukan komunikasi omdok, omong doang. Komunikasi muncul. Artinya apa? Mampu lobby. Ya, maka di SM kan gitu. Mampu lobby individu, mampu lobby kelompok dan sebagainya. Ya, mampu berkomunikasi sebagai pemimpin. Gitu. Maka naik lagi. Nah, promosinya di sana. Adaptasi. Yang ketiga terakhir adalah mobilisasi, benar. Mobilisasi, oh itu. Kemampuan mobilisasimu tinggi. Ya.